akhirnya Bapak wasit dengan jersey di posisi satu kali ini dan berang-berang bawa tongkat. Berangkat. Satu servis manis tenangkan. Yes. Satu kabar selamat datang daripada seorang bomber kenamaan Mas Didin Bae. Pecah angka poin pertama menjadi 1-0. 1-0 Adirin. Kita lihat penandang. Nyaman. Satu pukulan yang terbaca. Kita lihat play on. Kembali bergerak. Kembali dan yeay. Satu pukulan yang kembali lagi-lagi. Apa yang terjadi hadirin? Sepertinya tadi seorang Eken Clara mengatakan bahwa ada touch ball. Tapi tadi pandangan kawasan utama tadi no touch ball. Maka kedudukan kembali lagi-lagi sekejap berubah. Dan skor menunjukkan 2-1. 2-1 hadirin. Kita lihat satu sentuhan awal yang manis daripada kedua tim. Dipertunjukkan daripada tenang dan cari aman. Kita lihat servis bergantian. Lepas dan apa yang terjadi hadirin? Rio tadi pukulannya dengan kecepatan yang luar biasa, tapi sayang keluar. Kita lihat mulai memanas ritme permainan, tempo mulai menanjak, mulai meninggi dan cheers. Satu pukulan pelan yang dilakukan di depan seorang Irfan Kuri kali ini menjadi satu warning dan hati-hatilah. Kembali seorang Gies, kembali masih dengan cheers. Kita lihat kembali membabi buta dan angka berpindah poin. 3-4 Tribin. 3-4 buta angka ini daripada Putra Ciwaru dan daripada jemping servis mulai terlihat. Kita dan Luhi. Sadidas tim lewat si tangan hantunya tadi. Satu umpan manis kemudian diselesaikan dengan angkatan. Tembakan akurat dipertontonkan, kita lihat. Lakukan daripada seorang Raka Pura, kita lihat. 1-2-3 dengan chess. Satu jemping yang kali ini dikatakan masih baik. Atau terlepas asal apa? Kita lihat. Satu kesalahan daripada seorang servisnya Raka kali ini angka berubah menjadi 5-5. 5-5 bertahan, kita lihat mencoba ketenangan 2-3 bergerak. Lancar. Satu tembakan kembali servis Marisna. Yes. Satu pukulan dan. Awas healing. Seloyok. Satu pukulan cepat yang nyaris tidak terlihat dilakukan daripada seorang Ucok dari hari ini. Kita lihat. Berubah kembali situasi dan kondisi pemain skor menunjukkan ada melibat. Jemping jemping servis. It's okay. Rencana. Kita lihat kembali ke lapangan dan. Yes. Kita lihat apa yang terjadi. Tidak ada warna. Sanes TV. Oke, ini Sanes. Kita lihat satu tembakan tadi nyasar. Maka hati-hati, cingguling, tengah-cingga lamun. Kita lihat, tujuh malam, kita lihat mencoba ketenangan dan yes. Satu pergerakan manis, tenang. Mulai terlihat panas. Ritme tempo permainan mulai meninggi, hadirin kita lihat. Apa respon yang didapat daripada tim Ciwaru. Kali ini dengan kedudukan sama kuat 7 poin. Kita lihatkan. Satu pergerakan manis, matang, dan apa gerangan terjadi hadirin?
satu bengkel yang diupayakan untuk seorang bakar. Gagal penyerangan pelampau menukik, tapi ada percobaan. Kita balik kamera tinggi kape. Yang lagi-lagi diperkenalkan dari seorang pinggir ini. 8 sama 8 melawan 8 hari ini kita lihat percobaan kemenangan dari Center Yong bergerak kembali tenang dan lagi-lagi terbaca. Apa yang terjadi kali ini? Ada satu sentuhan netting daripada seorang Mas Bogon. 98 kali ini 9 menyerang. Satu servis yang kembali berangkat. Pergerakan manis-manis tenang. Lepas kembali. Satu kita lihat gerakan daripada Lenja. Satu luar biasa cakep bukan main. Mengatakan bahwa di dalam tadi. Lagi-lagi satu tembakan akan diupayakan dan hey satu rakap ya masih mencoba kan manis dan si ganteng kalong bahkan dijuluki si anak malas Keken Kelana tadi gagal hadir. Luar biasa tembakannya keras tapi memang melebar. Apa hendak dikata kali ini lagi-lagi papan skor berubah 11-9. 11-9 kali ini hadir. Apa yang terjadi kali ini gagal dari servis daripada seorang Arsi. Tenang. Ini lagi Mas Bogon. Satu servis yang tenang. Wahi. Kembali daripada sentuhan menawan. Daripada umpan empuk yang diciptakan dan penyelesaian akhir daripada seorang Keken Kelana. 12-10 hadirin. Lagi-lagi lepas kembali satu servis. Tenang. Sempatkan. Satu pukulan kembali dan. Yeay. Satu pukulan awas. Kembali lagi-lagi kita lihat. Satu respon yang positif. Ditujukan daripada putra-putra Kadungalik Buni Asi kali ini dengan Raka sebagai satu tembakan servisnya. Ternyata dua kali gagal servis dari seorang Raka. Apa yang terjadi hadirin? Tim dari Bajuan Kedengar masih menguasai jalannya pertandingan lewat satu jemping. Servis manis tenang dan lohe. Satu pukulan Saloyo. Bagi seorang Mas Didin Bayetan kurang empuknya umpan yang diberikan sedikit kesulitan dengan yes satu angka berpindah poin 12-13 kali ini kedudukan sementara dan satu poin akan kembali bisakah tenang ada permainan yang kembali permainan awas terkiong tadi melihat di mana si kulit muda harus diberikan mana jelas pos diberikan kembali lagi Sadidas dan satu ancaman kali ini berbalik keunggulan dan yes kembali kita lihat Sherpie tenang. Kita lihat 16-13 dan 1-2 bisa bisa yuk
diselesaikan dengan sempurna. Kembali memberikan kesempatan dari Persibaru untuk menenangkan pertandingan. Santuy dan rangkat satu servis tenang. Yes. Luar biasa kita lihat. Raka kali ini menunjukkan kelas dari pertembakan yang ajaib dari berkecepatan 102 km per jam. Kita lihat mencoba keterangan daripada inilah dia. Sosok daripada seorang Sanjay sepertinya, dan yes, kembali tenang. Bagus. Sulit-sulit dibaca, diantisipasi hadirin. Permainan manis. Kembali lagi-lagi diawali daripada servisnya. Tenang. Kita lihat ada pergerakan mahal. Mas Didit Lampang menembak dan satu kesempatan hilang kali ini, dan yes, satu pukulan daripada seorang Geger Kelana. 16-20 hadirin, 16-20 kali ini akan siap kali ini pertahankan. 1-2-3 angka bergerak. Yeay, satu buah pergerakan manis tenaga opik yang ditunjukkan menjadi serangannya ke belakang sama penyambung dan Lohi. Bukan kaleng-kaleng, keras memang, keras. Tapi lempung hadirin. 20-17 kita lihat under lebih kental. 20-17 kali ini kedudukan sementara masih dikuasai keuntungan keunggulan daripada Putra Bekasi. Tapi ada Cimaru yang kali bersiap. Seorang laki-laki bertanggung jawab, Mas Gogon hadirin. Inilah dia seorang Gogon, kita lihat. Kita lihat mencoba keterangan 1-2-3 dan selayo. Luar biasa hadirin. 19-21 kali ini kedudukan. Apa yang terjadi kali ini dengan permainan kedua tim saling jual beli serangan mulai terlihat tersaji. Kembalikan dan satu antara kembali dan kita lihat satu kreasi daripada seorang Sri Dustin baik bergerak lancar menang. Yes. Satu pukulan kembali masih mencoba keterangan 2-3 dan lagi-lagi menjadi satu angka yang krusial dengan saja didapat. Selamat. 21 sama. Kita lihat. Selalu benar. Luar biasa menggunakan sekolah. Langsung ke bangkir. Aduh. Kita lihat tembakan yang ajaib dilakukan oleh seorang Rio Wasrikin. Inilah dikatakan bahwa Rio Kelana dan Mas Didin Bae, tiga laki-laki berbahaya. Kita lihat. Inilah dia mencoba ketenangan 2-3 dan selayo. Kita lihat. Masih ketenangan daripada seorang Bapak yang ini menyemangkan kembali kedudukan. 22 sama hadirin, 22 sama menjadi sama bertahan. Kita lihat mencoba ketenangan dan lepas kembali. Satu
pukulan daripada seorang Ria Sekin dari kebanyakan lagi. Berubah situasi, lampu kuning menyala perhatian. Bahaya, 23-22 hadirin. 23-22 kita lihat. Satu tembakan yang manis di awal kita lihat. Sanjay kita lihat. Inilah salah satu daripada quicker senior daripada Majalengka punya seorang Sanjay. Kita lihat kali ini dengan kekuatan dan jam terbang yang luar biasa kembali lagi-lagi mengalami dan shot. Bocah luar biasa hadirin. Keken Telana kita lihat. In point 24-23. Satu jam ping dan jam. Apa maksud kami adalah seorang lihat dan saksikan hadirin. Mencoba kemenangan kali ini seorang Irfan. Bergerak lagi-lagi lancar tenang. Sempatkan bertahan. Satu serangan cepat dari Pak Jokowi menghabisi satu permainan pamungkas di sepulang ke Jokan. Habis Pak Jus ya. Astagfirullahaladzim. Abutan 25-24 hadirin. Yes, baik hadirin kita lihat. Memungkas diraih hadirin dan yes satu gerakan pas pandang lohe ayo lohe 2-3 gagal tadi pun elema itu mungkin kopat merebutkan kita lihat pasang kosong kali ini mungkinkah kali ini akan bertanding kembali dengan pertandingan yang seperti set pertama kita lihat satu servis perdana daripada seorang Srati Darsyam. Satu ucapan selamat datang daripada servisnya. Pecah angka poin pertama kali ini menjadi 1-0. 1-0 kali ini hadirin. Bisa yo. Bergerak kembali tenang-tenang dan chase. Bergerak kembali manis menawan. Gagal kali ini maksud hati daripada seorang Mas Opik dari ayo ajak Guyon lah. Ken ajak Guyon kon. Sari Dustin bergerak kembali tenang. Ada pergerakan balik tenang dan masih ada nama besar kita lihat Arsil tadi 3-1 kali ini mendapatkan satu poin maka berkesempatan seorang Mas Didin baik servisnya tenang dan jess raka pura kita lihat tadi 2-3 ini lagi-lagi agar kembali memimpin jalannya pertandingan meskipun tertinggal kita lihat servisnya tenang lagi-lagi menjadi 4-2 hadirin di awal permainan set yang ke-2 kita lihat 4-2 kali ini bisakah pertama kita lihat dan Josh satu tembakan daripada seorang Raka kita lihat satu awas ibu katingan susu nyor daripada sentuhan daripada kecamatan Telaga Biljua kita lihat 3-4 kita lihat mencoba keterangan dan satu penerangan tadi gagal menyumbangkan satu angka poin malah justru kali ini milik daripada Putra Budi Asri kalau balik 5-3 hadirin mencoba tenang lepas kembali kontrol aduh gagal kembali satu pertahanan yang dikawal menjadi 6-6
Anda melawan 3 hadirin kita lihat. Mencoba ketenangan 2, 3 dan Jess. Monster block dilakukan. Berubah kembali kemudian menjadi 7-3. 7 melawan 3 hadirin. Kita lihat dan kita saksikan satu jumping servis keras yang dilancarkan kali ini. Sanjay dan yang terjadi kali ini hadirin menjadi 8-3. Sabar guys. Dalam 3 kali ini hadirin kita lihat satu pergerakan cantik yang kembali lagi-lagi dengan jumping service yang handal tenang. Yes. Lagi-lagi gagal pukulan yang dilancarkan daripadanya. Sayang seribu sayang hadirin di 9-3. Kita lihat tembakan. Kali 3 kali servis yang dilakukan dari tarik ataupun maksud kami Rio Astriki. Kita lihat mencoba keterangan dari servis mahal. Satu dobrakan tembakan yang kurang dilancarkan. Jelas kali ini bukan kaleng-kaleng. Kedudukan kembali berubah menjadi 10-4. 10 melawan 4 hadirin. Tariken dan buah pula. Kelana. Agar kembali lagi-lagi. Awas, tenang. Dengan Jempi. Lihat kali ini satu angka dapat daripada Putra Budi Asih kembali menjadi 5-10 dan yes. Satu pergerakan manis tenang dan los. Jos. Satu pergerakan kembali masing-masing dan seorang Sanjay. Sayang seribu sayang kali ini gagal menambah poin melaju suruh angka didapat. Ujo akan mengambil keputusan servis daripadanya. Kita lihat satu timang-timang dan datang sempurnakan kali ini dan dibalas. Kita lihat Mas Opik, nama besar Mas Opik BDAM. Kita lihat Enang. A6-11 kita lihat agak menjelang 11 menjelang satu angka lagi-lagi didapat menjadi 7-11 kita lihat 7-11 kali ini 7-11 kita lihat bisa akan kembali dengan Jess satu pukulan yang kembali manis tenang dan dari sangka tidak diduga kita lihat satu tembakan juga tidak kalah hebring hadirin satu tembakan yang dilancarkan tadi 8-12 kali ini hadirin dan yes sudah pergerakan manis ada tembakan yang diledam respon yang baik dari mereka juga tadi membuat keputusan yang berani kali ini terbukti angka berubah menjadi 9-12. 9-12. Lepas kita lihat. Ini dia yang baru lihat. Satu umpan manja dengan penyelesaian akhir sempurna. Yang kembali berhasil dapat daripada seorang Dindai tadi hadirin. Dan Jess. Aduh sinyal ketiga lagi mencoba keterangan 2-3 dan Seroyo satu keputusan dan Gereng Sengken A satu pergerakan manis tenang dan tinggi-tinggi Jess awas dan Lua 10-14
18 kita lihat mencoba penerangan. Pergerakan yang luar biasa. Arsil tadi pelaku utama dan yes. 15-10 kali ini kedudukan. 15 menyerang sebelum pertandingan. Ada penerangan daripada kedua tim. Diuji kali ini dan satu servis datang sempurnakan daripada sang libero diangkat. Satu tembakan yang ternyata di dalam. Oh keluar tadi dalam. Kita lihat. Oh keluar. Keluar hadirin, keluar. Kita lihat tepat di depan daripada lainnya semua. Kita lihat satu tembakan berulang servis penandan. Keluar tapi memang ada touch ball atau netting yang dilakukan sebelumnya hadirin. Kita lihat pencobaan pelanggan 2-3. Satu pergerakan manis tenang. 12-16 kali ini 4 poin tertinggal masih daripada Budi Asa Gedung Malik. Yes, yuk bisa. Tapi malah justru keluar kali ini servis yang dilakukan tadi. Sok sing tarik yo, tarik nyala ema. Sampai sing asuk 17-12 kali ini dah. Memberikan kesempatan daripada Buni Asi menyerang, tapi kita lihat dua kali di tempat yang sama, satu angka dua angka didapat. 19-11 hadirin, 19-11 kita lihat Ujo kali ini dan satu servisnya mahal. Joss kita lihat kesempatan ketenangan 2-3. Satu pergerakan cantik matang. Bagus. Dicecar kali ini dengan kedudukan kembali lagi-lagi milik daripada seorang Sari Dustin. Akan mengambil peluang daripada servisnya tenang. Lagi-lagi berbahaya kali ini dan yes, satu defense yang mantul. Mungkinkah seorang Rio tadi berhati-hati ataukah api-api? Kita lihat seorang Rio 17-20 kali ini kedudukan sementara dan Serayo lepas landas yang kembali lagi-lagi matul dilakukan kembali dengan kedudukan poin berubah kali ini menjadi 21-17 dari lewat tangan seorang Mas Didin Bae. Servisnya tenang masih ditahan 22-17. Kita lihat 22-17 di set yang kedua. Mungkinkah kali ini bisa bangkit tersadar daripada tidur alias kali ini tersadar daripada kuriasi, tersadar daripada hipnotis, atau justru kembali satu angka poin didapat daripada kakak seorang Mas Didin. Kita lihat dan sosok daripada seorang Raka tadi keluar, memang boleh jadi keluar tapi tadi memang terlihat 18-20 kali ini kedudukan dan manis jadi bukan kembali tenang awal.
20 film 18. Kita lihat 20 film 18 kali ini 20 film menyerang. 18 masih mirip daripada Putri Kuriasi. Kita lihat satu kesalahan lagi dilakukan daripada servis yang terlampau melebar tadi 19-23. 19-23 hadirin. Satu tembakan yang luar biasa. Game point 2.